Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya bersama channel kami Udin NZ Channel. Kali ini kita liputan di Pasar Gandrung Mangu teman-teman ya, Cilacap Jawa Tengah. Hari Jumat tanggal 29 September 2023. Hari Jumat di Pasar Gandrung Mangu teman-teman ya. Kita akan liput untuk all spec. Untuk Pasar Gandrung Mangu tidak terlalu besar juga teman-teman ya, kurang lebihnya sama seperti Pasar Cipari. Untuk populasi kambing juga tidak sebanyak Pasar Kambing Karangpucung. Kita akan spill nanti untuk barangnya milik pedagang Pasar Gandrung teman-teman ya. Kita akan spill untuk yang ini teman-teman ya, miliknya Kang Kandar ini. Miliknya Kang Kandar kemarin mintanya 27,5 atau 2.750.000 teman-teman ya. Bagus ini barangnya, gemuk, bulunya pandes, ganteng. Kemarin sempat juga dibawa ke Pasar Cipari teman-teman ya, ini dibawa juga ke Pasar Gandrung karena memang belum terjual atau belum laku. Kondisi bagus ini, 2.750.000. Ada juga yang bahan, karena untuk Kang Kandar itu bawa tadi infonya 2 ekor apa 3 ekor, tinggal 2 ekor. Nah ini yang bahan teman-teman ya, yang ini ekonomisan aja 1.750.000. ini usianya ya sekitar 6 bulan 7 bulan, 1.750.000 ekonomisan usia 6 bulanan. Ye, pira ye bro? Bolulikur 5 teman, masih dengan dagangan Kang Kandar. Wah, kalau yang ini ya murah, besar soalnya tinggi. Puan urung ya, puan ya, hey, urung ya. Bolu likur 5 atau 2.850.000 teman-teman ya. Siap untuk akekoh juga nih. Siap untuk akekoh. Posturnya ya tinggi, 80-an. Tidak tembus. Hanya 285, belum poel. Siap untuk akekoh dengan dagangan Kang Kandar teman-teman ya. Bagi teman-teman yang minat untuk nomornya Kang Kandar juga nanti kita sematkan di layar. Mungkin teman-teman yang mau pesen, tadi ada bahan jantan, ada jantan juga untuk pesen jantan ya, karena memang spesialis untuk Kang Kandar itu menyediakan jantan, khusus jantan. Ini Sarip. Gimana siapa kek? Ini Sarip. Oh, kepala hitam. Waduh, ini ras PE teman-teman ya. Masuknya ras PE jantan, bahan gandot atau bahan pacak ya, masih cukup muda usianya ya, sekitar 7 bulanan 8 bulan. Selawen nego ya mas ya, milik dengan Kang Sarip teman-teman ya. Selawen nego atau 2.500.000 dengan ras PE nya tentunya, telinganya lipat. Untuk kaki-kaki juga besar. Untuk PB-nya sekitar 75. 2.500.000 tentunya masih bisa nego. Lumayan juga teman-teman ya. Untuk sawang-sawangan, ekonomis ini sebenarnya untuk aras PE kelas ekonomisan. 2,5 nego. Kita geser lagi masih dengan dagangan Mas Sarip. Yang ekonomisan juga, yang kemarin kita liput di Cipari dengan harga masih sama teman-teman ya, 285, yang harga murah ini, terjangkau ini untuk akekoh masuk.
Bagi teman-teman yang minat ya dengan dagangan Mas Arif, untuk nomor teleponnya nanti kita sematkan di layar. Jadi kalau mau kontak sendiri monggo. Seperti ini teman-teman ya kondisi pasar Gandrung Mangu. Ini ada beberapa memang kelas jantan. Ini ada kelas jumboan juga teman-teman ya. Ini mana siapa, Pak? Hah? Oh. Kelas jumboan teman-teman ya. Jantan, TV-nya 90-an. Cuman untuk harganya kita belum tahu harganya ya. Harganya oh gue. Uyuh. Ini harganya pira kan? Tekan papat. 45 ya. 45 teman-teman ya. Atau 4.500. Gue memang paling jumbo ini. Peritara watut. Kita sepi lebih dekat teman-teman ya. Paling jumbo. Ya, siap. Paling jumbo hari ini teman-teman ya. Mintanya 45 atau 4.500. Sing GPR ya, Pak. GPR harganya pada pen. Yang ini lebih kecil teman-teman ya. Infonya harga sama. Ini lebih pendek posturnya. Cuman memang ini gemuk ya. Ini lebih gemuk dari yang ini. Cuman ini posturnya mantap, untuk pacak bagus nih. Panjang. Panjang tinggi. Telinganya juga masih lipat ya. Rambon PE 4,5. Muka yang ganteng. Muka yang ganteng. Untuk pacak oke. 4.500 teman-teman ya. Kelas jumboan 90 up ini tingginya. Mantap posturnya. Paling jumbo untuk saat ini jantan di pasar Gandrung ya. Paling jumbo 90 up. Saya rasa mendekati 1 meteran teman-teman ya. Dia sangat berajak Mas Ian. Sangat produktif. Ganteng rupanya. 4,5 ya udah standar teman-teman ya. Harga masuk ini 4.500. Ganteng soalnya barangnya. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Oh, ini ada kambing yang baru keluar kandang teman-teman ya. Baru turun kandang, gemuk ini. Masih di rubung atau banyak yang peminat ini. Banyak peminat, paling gemuk soalnya. Untuk musim kering ini memang untuk cari kambing gemuk agak sulit teman-teman ya. Lepas lagi talinya. Ini Kang Jimun, apa namanya orang Kang Jimun? Spiritual money dari Kang Ono. Mohon ya, Kang Jimun. Ada maning ora? Iya, sini kan gue lah, apa orang dati. Oh iya iya, kelas murahan ya, rubuan ya. Kelas rubuan teman-teman ya, kecil tapi memang yo nggak sehat. Nggak sehat ini. Gigan.
hanya 300 ribu, cuman ya korengan nggak sehat. Kita geser lagi ke berikutnya teman-teman ya. Ini ada sampai bagus-bagus teman-teman ya. Cuman memang untuk pemiliknya belum kita temukan ya. Nah, ini kepala hitam ini. Sepainya bagus-bagus nih, lulusan nih. Kepala hitam nih. Mungkin ini induknya juga nih. Cuman pemiliknya belum kita temukan ya. Pemilik belum kita temukan, jadi belum kita tahu harganya. Si ini siapa sih kan? Udah si Irong? Masih sibuk teman-teman ya, untuk pemilik ini masih sibuk, masih melayani pembeli. Jadi apa, belum bisa kita tanyakan untuk harga-harganya. Kita akan jalan lagi teman-teman ya. Masih di pasar Gandrung teman-teman ya. Kita spill nanti untuk hamilan ini. Woi Mas An, di barangnya di. Kita geser ke dagangan Mas Aan teman-teman ya. Di bro, ki. Dulu, bibit laktasi satu, anak bawa anak satu jantan. Oh, bawa anak satu jantan teman-teman ya, laktasi satu. Ini anaknya nih, hitam, kepala hitam. Nah ini babonya. Susunya ya bagus. Susunya bagus teman-teman ya. Laktasi satu, usianya untuk anaknya sekitar 2 bulanan. Usia anaknya sekitar 2 bulanan. Jaluk pirak ya mas? Jaluk pirak? Telur pirak? Telung juta 600 ya. Dengan dagangan masaan teman-teman ya. Telung juta 600 atau 3 juta 600 tentunya juga masih bisa nego. Barang ya lu pesan, masuk. Anaknya ya sehat, normal. Anak maning mas bro? Dagingan ya abang? Oh masuk dagingan ya. Harga piragi bro? Tapi ya lemu ya. Hah? 12.5. Yo ekonomisan. Babon. Dagingan. Untuk daging ya, untuk breeding nggak masuk nih. 1.850. Untuk minusnya memang telinganya, telinganya kroek, telinganya ya. Masuknya kelas daging nih, 1.850. Mana maning mas? Orang ya bis ya. Dengan dagangan masaan teman-teman ya. Di pasar Gandrung. Kita akan geser lagi untuk yang berikutnya. Di mana kan udah sampai ya? Anaknya yang kerja nih. Jantan lagi anaknya teman-teman ya. Bagus. Iya umur sebulanan paling, tapi ya babonnya apik, bagus, anaknya juga bagus. Nah, lulusan. Cuma untuk harga memang belum kita temukan pemilik teman-teman ya. Biran kang,
Jaluknya pira? Jaluknya telu lima ya. Yo murah teman-teman ya. Anaknya jantan satu, harga 3.500. Masuknya yo raspair ambon. 3.500. Tentunya juga masih bisa nego. Wah, bagus ini anaknya. Kelewer-kelewer telinganya. Mantap. Bagus anaknya. 3.500 tentunya juga masih bisa nego. Di pasar Gandrung Mangu teman-teman ya. Barang masih ready. Bebek, kira-kira pirang ya? 17.5. Wah, 17.5 ya ekonomis, milik jalan kawan kita teman-teman ya, jantan 1.750. Milik dagangan wedus bos 1.750. Ini jalan pirang ya, Kang? Harga pirang? 18. Wah, warnanya bagus teman-teman ya. Kayak anu rambon bor, kayak bor muka-mukanya. Warnanya. Warnanya oke. Pira 17 ya. 18 apa 18 ya, 18. Usianya sekitar 7 bulanan teman-teman ya, jantan. Kondisinya ya gemuk. 1.800. Warna bagus. Postur-postur ya bagus, pola warnanya ya jarang teman-teman ya pola warna seperti ini. 18. Tentunya juga masih bisa nego di pasar Gandrung Mangu. Untuk petani lumayan cukup ramai untuk hari ini teman-teman ya. Banyak yang cari. Ini masih penjual masih pada nego sama pembeli. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan kali ini di pasar Gandrung Mangu Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, nobody.